Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, terima kasih dan untuk sambut tahun Masihi 2023. Saya ucap selamat semua. Saya tengok ramai dah nampak cukup rehat dan mula kerja dengan baik. Akhir tahun lalu saya umumkan tentang keperluan kita menyegerakan pelaksanaan beberapa hal yang masih tertangguh dalam isu perjanjian Malaysia 1963, MA63. Dan saya telah tugaskan TPM Haji Fadlullah untuk mempengerusikan, menyegerakan bersama dengan Menteri Nizam untuk tugas khas. Dan mereka, saya ucap tahniah kerana telah menyegerakan pertemuan dan keputusan-keputusan yang saya anggap sangat kritikal untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dan melaksanakan semangat perjanjian yang menjadi isu yang dipertikaikan sekian lama. Saya harus ingat, ini MA 1963. Jadi harus ada satu tekad politik dalam pimpinan untuk bukan saja pertahankan semangat Malaysia dan konsep persekutuan, tetapi untuk pimpinan sekarang menghormati keputusan kebijaksanaan pimpinan awal, baik dari Semenanjung atau Sabah dan Sarawak, dan cuba melaksanakan sedaya upaya. Jadi ada beberapa perkara yang tertangguh, umpamanya keputusan menyegerakan pelaksanaan beberapa projek, kerana seperti sudah tahu, walaupun ada JKR Sabah dan Sarawak, tetapi kata putus itu terlalu banyak di Putrajaya. Jadi walaupun peruntukan besar diberikan, tetapi peruntukan itu pun tak dapat dipenuhi kerana kerenah pentadbiran mengikut peraturan biasa yang terpaksa merujuk ke persekutuan. Jadi kita telah putuskan dan Kementerian Kewangan bersetuju untuk menetapkan mana-mana projek di bawah RM50 juta itu diserahkan hampir sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak melaksanakan dengan mematuhi peraturan-peraturan dan kewangan, tetapi keputusan itu boleh dibuat di Kuching atau Kota Kinabalu tanpa dilengahkan kerana tunduk kepada peraturan-peraturan lama. Jadi itu kita buat keputusan segera. Kemudian soal keputusan wewenang soal kuasa gas itu di Sarawak sudah diputuskan, dan di Sabah telah pun diluluskan dalam perjumpaan, dalam pengumuman saya lebih awal, dan awal bulan depan Dewan Undangan Negeri Sabah akan memuktamadkan setelah diperkenan oleh Duli Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Kemudian ada Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Itu akan saya pengusikan dan akan mengadakan perjumpaan mungkin selebih-lebihnya akhir bulan ini. Kemungkinan besar di Kuching, yang akan dihadiri oleh Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Untuk memastikan pelaksanaan itu lebih berkesan, jawatankuasa tindakan, jawatankuasa kerja akan diteruskan, dan ini akan dipusingkan oleh TPM Fadilah, dan supaya perkara-perkara yang tertangguh itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ini termasuk umpamanya apa yang disebut peruntukan kepada Sabah dan Sarawak menurut peruntukan 112D dalam perjanjian, ya, yang menetapkan satu peruntukan yang munasabah kepada Sabah dan Sarawak. Peruntukan itu yang mulanya diberi sekitar 65 juta. 16 juta pada peringkat awal. Sarawak 25. Ya. 16 dan 25. Tetapi tidak di, dan harus dikaji semula setiap 5 tahun.
hal ini tidak berlaku. Ya. Dan oleh demikian kita harus memastikan ada peningkatan jumlah yang mensabah peruntukan yang berbeda daripada capitation grant ataupun road grant Maris ya. Ini dalam perjanjian Malaysia 1963 itu ada peruntukan khas 112D yang menyentuh menuntut kerajaan persekutuan memberikan peruntukan khas kepada Sabah dan Sarawak. Maka ini satu tahap yang sudah dihidupkan, ya, satu hal yang dihidupkan semula dan kita akan cuba muktamadkan sesegera mungkin dalam pertemuan saya dengan Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah. Ada umpamanya projek jalan raya utama Sabah dan Sarawak yang disebut Pan Borneo. Kemajuan yang lebih baik di Sarawak tetapi banyak tertangguh di Sabah dan kita setuju untuk menyegerakan dan meluluskan peruntukan tambahan dan Timbalan Perdana Menteri atau Menteri Kerja Raya akan memberikan penjelasan tentang butir-butir secara terperinci. Itu MACC3. Now, yang hal yang juga dipancang dibincangkan lama dengan Menteri Kesihatan dalam kabinet tadi adalah soal langkah-langkah tambahan untuk menangani masalah yang mungkin berbangkit dari COVID-19 termasuk varian baru. Menteri Kesihatan diberi mandat untuk memberi penjelasan lanjut berikutnya tetapi bagi kita saya ingin nak bagi penjelasan. Jemaah Menteri memutuskan tanpa ragu bahawa masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat dari segi wabak dan juga jangkitan termasuk COVID-19. Itu saya nak jelaskan kerana banyak keraguan berbangkit seolah-olah oleh kerana pelancongan ataupun tidak. Kita ambil keputusan sangat tegas dalam hal ini dan tidak ada kantor ansur. Soalnya, apakah langkah-langkah yang diambil sekarang? Maka semua tindakan yang perlu di pusat imigresen termasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi dan dia tidak menjurus pada mana-mana negara semua, ya. Maknanya terutama negara yang jumlah jangkitan itu angka lebih ramai, ya, termasuk Amerika Syarikat atau negara China itu dipantau secara telus, ya. Tapi tidak melonggarkan syarat kerana takut jangkitan. Cuma fakta itu berbeza daripada apa yang kadang-kadang diwar-warkan. Menteri Dalam Negeri berikan jumlah pelawat dari negara China umpamanya untuk tahun 2022. Untuk satu tahun 2022 adalah 336 ribu orang, ya, pelawat. Majoriti besarnya adalah pelancong. Tidak memberi kesan seperti mana yang digembar-gemborkan. Dan Disember sahaja pelawat di negara China adalah 53 ribu orang. Dari kita tidak melihat lonjakan jangkitan yang mengaitkan mana-mana negara. Jadi saya nak jelaskan hal ini dari segi angka yang kita perolehi. Tapi ini tidak bermakna kita harus beri kelonggaran kepada mana-mana negara termasuk negara China. Kita harus pantau seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Cuma ada yang membangkitkan soal vaksin. Baik. Ini isu-isu yang kita bahas panjang juga ialah tentang projek offshore petrol vessel OPV yang dulunya dikendalikan oleh syarikat Tabung Haji Destiny Sdn Bhd. Dan ini telah diambil alih oleh Kementerian Kewangan setelah menghadapi
mengesan masalah-masalah besar, dan terpaksa kita berikan lagi satu bentuk suntikan pinjaman untuk memastikan projek ini siap, dan 152.6 juta pinjaman terpaksa disediakan. Dan dari tinjauan kita, projek ini boleh disiapkan untuk kuanya yang OPV yang pertama dalam tahun ini yang disebut, ya. Dan ini dipantau. Saya sebut perkara ini kerana maknanya masalah-masalah yang berlalu itu yang kita tanggung terpaksa kita lakukan. Jadi kita juga telah minta supaya semua badan-badan penguatkuasa dan siasatan terus melakukan supaya perkara perolehan sama ada di Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan yang sangat penting untuk keselamatan itu tidak diambil kesempatan dan menyebabkan bukan saja kerugian tetapi pelaksanaan yang sangat lemah. Jadi dua tindakan. Pertama, mesti selamatkan dan OPV itu mesti disiapkan ikut jadual sekarang. Dan keduanya, tidak melepaskan siapa yang telah menyalahguna kuasa atau mengaut kekayaan dari projek ini tanpa siasatan.